Dan himbauan bagi teman-teman semuanya atau pemula semuanya dari Bank BRI yaitu jangan mengunduh dan mengakses aplikasi tidak resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Solawitan. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini Solawitan akan berbagi informasi tentang cara menggunakan kartu ATM di mesin ATM. Tentunya bagi pemula cara ini mungkin masih kebingungan ya. Caranya cukup mudah dan simple. Pertama-tama kita pastikan sudah memiliki kartu ATM, Anda tinggal masukkan kartu yang di sebelah sini. Untuk masukkan kartu di sini Anda tidak bisa dibalik ya. Posisinya jangan terbalik seperti ini. Di sini sih terbalik, tapi tetap tidak bisa dibaca ya. Di sana tulisannya seperti ini. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar adalah posisinya chipnya ada di depan. Masukkan di sebelah sini. Pertama-tama di sini kita pilih saja menu bahasa Indonesia untuk mempermudah kita dalam melakukan transaksi selanjutnya. Di sini ada pilihan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita pilih saja bahasa Indonesia. Di sini Anda bisa diklik di tombolnya maupun di layar monitornya. Di sini Anda tinggal masukkan kode PIN. Nah, di cara masukkan kode PIN Anda tinggal masukkan di keyboard yang paling bawah seperti ini. Untuk menjaga kerahasiaannya, silakan Anda tutupin tangan untuk masukkan kode PIN ATM-nya. Jadi usahakan Anda tetap merahasiakan kode PIN untuk menjaga kerahasiaannya. Di sini ada menu-menu penarikan. Apabila kita ingin melakukan penarikan, Anda bisa langsung mengeklik tombol yang ada nominalnya. Dan apabila Anda ingin menarik lebih dari angka yang ada di sini, Anda tinggal pilih jumlah lain. Dan di sini Anda tinggal ketikkan angka. Misalkan Anda di sini nominalnya 1.250.000 karena uang nominalnya adalah 50.000. Apabila Anda sudah selesai melakukan transaksi, sebaiknya Anda langsung cancel apabila tidak ada tombol tidak. Di sini Anda tinggal tombol cancel. Kartunya keluar dari mesin ATM. Dan himbauan bagi teman-teman semuanya atau pemula semuanya dari Bank BRI yaitu jangan mengunduh dan mengakses aplikasi tidak resmi dan selalu menjaga kerahasiaan data pribadi ataupun data perbankan Anda. Dan jangan Anda beritahukan kepada siapapun ataupun kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan Bank BRI. Jangan memberikan informasi data pribadi, data perbankan seperti nomor rekening, nomor kartu, PIN, user, password, dan kode OTP. Mudah-mudahan info kali ini berguna, bermanfaat, menambah wawasan Anda semuanya. Dan untuk mendukung channel ini semakin berkembang, jangan lupa Anda tombol like, subscribe, serta loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.